Baru-baru ini presenter sekaligus komedian Andre Taulani memboyong keluarganya berlibur ke Yogyakarta. Tak tanggung-tanggung, Andre Taulani bahkan menyewa satu gerbong kereta wisata untuk perjalanannya tersebut. Selain keluarganya, ia juga mengajak saudara hingga tim YouTube-nya dengan jumlah 17 orang. Dikutip dari tribuntravel.com, Andre menyewa satu gerbong kereta wisata Sumatera dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir di stasiun Yogyakarta. Pasalnya, jarak tempuh transportasi darat tersebut memakan waktu kurang lebih 7 jam. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pramugari yang diwawancarai oleh Andre Taulani. Andre Taulani mengungkapkan, ia mengadakan liburan ini untuk menyenangkan keluarganya. Lantaran tahun lalu dirinya sangat sibuk bekerja. Setelah sampai di stasiun Pasar Senen dan masuk ke dalam gerbong kereta, Andre Taulani beserta rombongan langsung disambut dengan welcome drink. Terlihat beberapa ruang juga penuh dengan fasilitas yang mewah. Satu di antaranya ruang karaoke dengan televisi yang berukuran besar beserta alat pengeras suara, wifi, serta beberapa sofa. Ada pula ruang makan beserta pantry yang dilayani dengan satu pramugara dan dua pramusaji untuk rombongan Andre Taulani. Tiga ruangan lainnya yakni mini teater, tempat untuk menyimpan barang bawaan penumpang hingga kamar mandi. Andre Taulani pun sangat puas dengan berbagai fasilitas tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!